Hello, hello, sesarkan semua. Saya nama Andy. Hari ini saya nak review satu kereta Petrol Myvi 1.3 Premium S Auto Modern dia. Okey, mari kita tengok yang ini kereta condition so far macam mana. Jom. Okey, so sekarang saya jalan satu lau. Bagi customer tahu ini kereta India tanah lega luar macam mana. Okey, let's go. Okay, so far you boleh nampak yang ini kereta I sudah satu layer zap baru lah. Zap memang you tak payah buat apa lagi. So sekarang I pelan-pelan jalan satu lau bagi tengok dulu. Kereta ini condition pun memang cantik. So nanti kita tengok talan dekat luar semua sekali. So sekarang kita tengok luar dulu lah. Nampak lah, zap memang you tak payah buat apa lagi. I sudah satu layer zap baru tahun 2015 S modern dia. Okay, tengok lampu dia semua yang original, spotlight pun sama juga. Yang ini tepi pun ada sensor juga. Okay, bagi tengok semua sekali. Tengok lampu dia semua yang original, cantik-cantik lagi. Nampak semua sekali. Okay, so tengok cermin pun cantik juga, tak ada kena pizza apa-apa, semua clear ni. Bagi tengok sampai atas bom-bom pun sama juga. Memang cantik-cantik ni kita. Oh, lampu belakang pun sama juga. Okay, lim dia pun sama pakai original. Okey, dia pakai mesin 175/65 40 cm. Tayar bunga pun macam baru lagi lah. Lekas 90% memang ada lagi. Kau-kau lah tengok. Okey, nampak tepi ya. Ini kam semua yang original ni. Talan sama sekali boleh tengok. Okey, so kita tengok depan. Okey, depan brake I tengok so far ada lagi lekat 60% lah. Okey, tayar depan pun ada lagi lekat 80% lah. Pun banyak lagi. Memang kau-kau. You beli langsung tak payah tukar tayar lagi. Okey, nampak talan tutup kamu sekali pun ada juga. Kereta ini janji ya, you boleh, you terus boleh jalan je. Okay, tengok depan. Memang 80%, memang kau-kau lagi tayar dia. Okay, nampak tutup kawan sekali pun sama sekali ada. Okay, cantik-cantik juga ni. So tengok belakang. Belakang lagi baru lah. Tengok 90% memang ada. Okay, tengok tanah sama sekali. Memang yang original kan, tapi nampak makin-makin dia semua lagi. So sekarang luar kita tengok habis, kita tengok dalam. Okay, so kita tengok seat dia. Nampak seat dia memang original macam ni. Okay, semua cantik-cantik ni. Tutup temas ni pun sama juga. Nampak tak? Sama sekali. Pakai tengok, ini plastik semua ada lagi tengok. Carpet pun sama original. Sama tengok bawah. Ini kereta pun janji 100% tak ada kena banjir ni kereta. So tengok makin-makin semua ada lagi ni. Nampak tak? Sama sekali stiker dia. Dalam ni itu tak semua memang original. Tengok papan dia pun okey juga, pun tak ada banyak cara-cara apa, semua sikit. Cuba ni ada sikit-sikit aja. Okey. Nampak tepi gam. Sampai bawah ini semua makin original, sampai bawah semua sekali. Okey, so kita ambil kunci, kita start dulu. Okey. Kunci pun sama original macam ni. Ada alarm sama sekali. Okey, start. Okey, tutup dulu. So ini saya nak cekat dekat sini. Ini kita Maris pun tak panggil jalan. Dia jalan 5.6421 km sahaja. Function semua ada. Ini S modern lah. Dia ada luar airbag sama ABS. Nampak styling dia pun cantik-cantik juga. Tengok tak? Memang cantik-cantik lah ini kereta. So styling pun sama juga. Tengok tepi. Tengok console dia pun tak ada kena cara apa-apa semua. Okay. Cantik-cantik juga ni. Tengok, semua okay. No problem. Okay, side mirror. Okay, ada simpan, ada function lah. Okay, buka balik. Ini depan sensor. Nampak? Semua ada. Okay, cermin dia so okay. Depan, tengok belakang. Semua ada function dia. Okay, yang layer sini pun sama yang original semua sekali. Tengok semua sekali. Semua yang standard lah. Tengok tepi semua pun cantik-cantik. Tengok carpet dia bawa semua sekali. Tengok service, spook semua sekali ada. Bagi satu kali. Terima kasih. Kau memang original Malaysia dia. Tengok semua sekali. Okay, atas mumum. Okay, so sekarang kita tengok untuk belakang. Nampak belakang seat dia pun cantik-cantik lah. Nampak tak? Very very nice lah dia punya seat semua sekali. Bawah carpet pun sama lah, original. Tengok. Tepi semua sekali tengok. Nampak ini marking semua ada lagi ni. Nampak tak dalam? Okay, tepi papan dia so okey juga. Semua cantik-cantik juga. Okay, nampak tepi gam sampai bawah semua sekali pun cantik juga. Okay, lampu belakang pun tak tengok pizza apa. Clear ni Myvi S modern dia. Okay,
Okey, so sama jugalah nanti sini boleh taruh berapa liter punya barang, I kasi tahulah I tulis ke sini. Okey. Tengok ah ini, I tunjuk nak kasi tahu ni barang dia. Nampak semua ori ni. Ini semua I tak ada cuci, tak ada apa-apa. Nampak semua sekali. Memang cun-cun lah ini kereta, tengok gam dia. Sampai sini. Ini marking semua ada lagi ni. Nampak semua sekali. Papan dia semua sekali. Bagi tahu semua sekali ni, tengok cantik-cantik ni. Lampu dia. Okey. Marking dia semua original ni. Bag pun ada juga, accessory dia. Okey, sekarang kita buka tengok spare tayar dia. Nampak spare tayar baru lagi ya, langsung tak ada pakai. Zip pun sama juga, tengok bawa gam dia semua yang original. Tengoklah. Okey, tepi gam sini sama juga. Memang kasih tahulah cun-cun me kereta. Okey. Bawa semua sekali tengok habis. Okey. Belakang pun ada sensor juga ah. Okey, tutup balik. Nombor 3 pintu. Buka tengok. Nampak tak? Papan dia pun cantik-cantik juga punya. Tepi gam sampai bawah, marking-marking semua ada lagi punya. Nampak tak dalam semua sekali? Bagi tengok habis kereta condition so far macam mana. Okey, memang cun lah ini kereta. Nampak tepi papan dia semua sekali. Tepi gam sampai bawah, marking dia tengok. Bagi tengok semua sekali punya. Okey, bawa. Ini plastik pun ada juga. Nampak tiga dia ada. Sama sekali ya. Kalau peminat kereta ini boleh datang cuma saya lah. Tengok aircon air keluar sama sekali. Ini bukan minyak ah. Itu aircon air ya. Buka tengok enjin dia. Okey, so sama juga eh. Nanti ini kita berapa sisi horsepower, I tulis ke sini, I bagi customer tahu. Okey, kita tengok atas dulu. Tutup kawan sekali ada ah. Tengok semua cantik-cantik lagi. Ini span dia. Nampak tak tepi gam? Memang tak ada kena langgar ah. Tengok, ini semua tak ada buka ni. So kita tengok atas dulu. Tengok, semua original tak ada kena buka ni. Gam tepi sama original. Sampai bawah sama sekali. Sampai dalam sama sekali. Okey. Tengok dalam dia, marking dia. Nampak makin dia semua ada lagi ni. Berhenti pun bagus lagi, nampak ada kejap lagi. Okey. Tapi tengok panel dia. Yang semua panel original ah, tak ada kena lengkap apa-apa ah. Tengok dalam semua sekali. Dalam mecap memang semua yang original ah, kita tak ada apa-apa ni. Tengok kipas ada jalan, tengok. Ini kipas ni. Okey. Nampak semua cantik ah, tak ada leaking, tak ada apa-apa. Tengok enjin dia. Very very nice ah. Ini enjin semua tak ada. Nampak ah, semua sekali. Okey. Enjin kita tengah bawa. Kita ada leaking bawah, tak leaking, tengok betul-betul. Okey. So, agak-agak saya tengok sampai habis kereta kita. Saya tutup balik. Okey, so sekarang kita pergi test running kita. Bagi customer tahu, kereta dia main light side, long side, it's over macam mana. Okey, let's go. Okey, so sekarang kita pakai speed, kita pergi test running kita. Bagi customer tahu, handbrake, pasal B. Okey, let's go. Kita kena ingat. Okey. Aircon very very nice ah. Sejuk lah aircon dia. Kecil sikit. Tengok. Sengit ni kereta. Janji betul very very nice ni kereta. Mileage pun baru 56,000. Sudah 9 tahun ni kereta. 1 tahun pun tak sampai dekat 10,000. Lebih kurang ah 6,000, 5,000 lebih 1 tahun jalan. Bagi tahu lah kereta macam mana. Memang condition cantik. Kalau betul-betul 50,000 main kereta memang it's over light start semua cantik lagi. Sebab Myri kereta memang tahan dia. Dia sampai 80,000 ke 100,000 baru ada ada masalah dia sikit-sikit keluar. Kalau macam ni tengok macam baru-baru. Okay, so I jalan ini belakang lampu itu tak cantik main tempat lah. I sengiap, you tengah. Tengok, very good lagi. It's over dia semua okay. Itu gugur-gugur ini untuk belakang ni papan ah. Ini bukan apa hal ah. Ini nak tunjuk kasih tahu ah. Belakang ni papan. Okey. So it's over memang cantik-cantik ni tengok. Lubang-lubang masuk tengok. Tengok. Sangat fit ini kereta. Ini I cakap lah ke sini pakai tahu lah. Kalau betul you minat you datang sini, you sendiri test ride you boleh tahu I cakap macam mana kereta. Condition macam mana. Okey, so very good lah. I sendiri pakai kereta pun banyak. Kereta function banyak-banyak apa kereta pun ada. So kereta Myvi biasa I sudah jual pun banyak juga. Atau masalah apa-apa semua I memang tahu ni. I terus masuk, I test, I sudah tahu.
Ha. So sekarang kita test lah, bagi tengok condition macam mana. Okay, so sekarang kita pusing light up tengok macam mana. Jaga kereta ha. Okay. Okay, sana ada kereta dia tak keluar. Tak apa, saya kasih dia keluar dulu. Kita depan sana sikit lah. Sini simpan susah sikit. Ha, dekat sini okay sikit. Okay, tak ada kereta motor, kita pusing. Tengok. Okay, lagi jaga sikit. Kereta, okay, tekan. Okay, light up dia, cantik. Tak ada masalah apa, clear. Very very nice. Okay, so kita depan sikit, kita pusing sana. Okay, tekan minyak. Tengok. Steering memang tak ada lari ni ha. Smooth ini kereta. Very very smooth ini kereta. Ah, sebab saya cakap tayar pun macam baru-baru lagi. You langsung tak payah tukar tayar apa lagi. You terus beli kereta ini, terus you jalan sahaja. Tengok light up dia. Ah, jaga kereta motor ha. Okay, tekan minyak. Tengok. Very very nice lah dia punya light up semua. Okay, jaga kereta ha. Hai, okay, jalan. Okay, pusing balik. Tengok dekat dia. Oh, sedap lah ini kita. Janji betul-betul sedap ini kita. Okay, 1, 2, 3 kita break. Belakang tak ada kereta. Break dia, tengok ABS dia function. Okay, ada jalan. Ah, so ini kita, I nak kasih tahu je lah kereta condition macam mana. Ah, luar dalam dengan I pakai, kita ada masalah ke apa, semua I bagi tahu. Ah, no problem. Okay, janji betul-betul langsung tak biar apa-apa lagi. You terus beli, terus jalan saja. Ah, sampai Penang, sampai Ipoh, sampai KL, mana pun boleh. Tak ada hal. Okay. Ah, so agak-agak saya suruh kasih tahu lah kita condition ini macam mana. So sekarang kita balik, kita make outfit, kita bagi tahu harga dia kita nak jual berapa. Tahun 2015 ah, Myvi 1.3 Prestige Modern S Modern dia auto. Okay, so sekarang kita balik, kita make outfit lah, kita cerita yang ini harga. Tengok dalam memang sengit, tak terkena luar pising masuk dalam. Ah, okay, very very good. Kereta ini nak beri cash pun boleh, nak untuk pinjaman pun boleh. Ah, semua boleh. Sebab dia 2015. Ah, dia lekas 9 tahun. Dia kalau masuk bank ah, dia boleh ikat lagi 6 tahun. Kalau masuk kredit, boleh ikat 7 tahun. Ah, tengoklah, tengok you dokumen macam mana. Okey, dekat sini kita balik, kita main outfit. Kita nak cerita yang ini harga bagi customer tahu. Cap pun suat cap baru, tayar empat pun baru. Ah, langsung tak payah apa-apa lagi. Nanti kita free satu service time kasih you. Okay. Itu saja. I free service bagi you, you jalan saja. Itu je beri ini kita. Tengok, aircon memang sejuk lah. Itu wangi pun ada lagi. Okay, so kita balik, kita office sini lah. Pergi ke Ametaka Kuang Hui ada dekat sini. Okay, pernah nampak lah. Oh, saya mau cari tempat parking ah. Saya suap penuh lah sini. Kereta penuh sampai habis. Tak apa, saya parking dekat belakang sini dulu. Okay, saya parking dekat sini dulu lah. Tak apa, nanti saya terpaksa parking balik sana. Okay, masukkan break. Happy. Okay, so sekejap ha. Okay, so kakak semua, kalau yang minat yang ini kita, Petro Myvi 1.3 Premium S Auto Modern dia. Ah, kalau berminat boleh datang cuba sama saya. Saya nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okay, so yang ini kita, kalau nak untuk beli cash pun boleh, kalau nak untuk pinjaman pun boleh juga. Sekarang saya bagi you cash punya harga lah. Kalau set tukar nama sama Pusakom, saya bagi punya harga RM24,800 yang untuk beli cash. Ha, kalau nak untuk pinjaman pun boleh juga, tapi pinjaman harga ada lain lah. Ha, you boleh inform I dulu, you call I dulu, you atau you WhatsApp I dulu. Nanti kita boleh cerita harga dia, buat loan harga berapa. Ha, kalau berminat datang tengok kita ini dulu, tengok kita ini dengan test drive ini kita dulu. Ha, baru kita cerita, baru kita pinjam. Okay ya, ha? Datang cuma saya, I nama Andy. See you later, bye.